saya juga sempat nangis karena anak saya yang bocor sudah bisa pindah ya, pindah rumah. Jadi selama ini belum ayo pindah, baru sifat dan nangis. Hari ulang tahun lebih terasa istimewa jika dirayakan bersama keluarga tercinta. Seperti momen perayaan ulang tahun Abdul Rozak, ayah pedangdut cantik Ayu Ting Ting yang kini genap berusia 61 tahun. Ayah Rozak mendapat kejutan manis yang tak terduga dari keluarga tercinta di hari ulang tahunnya. Ayu Ting Ting merayakan momen ulang tahun sang ayah, Ayah Rozak, dengan sederhana. Tak menggelar pesta besar-besaran, keluarga pedangdut asal Depok tersebut hanya terlihat berkumpul bersama dan memberikan kue untuk ayah Rozak. Momen tersebut diabadikan Ayu Ting Ting dalam unggahan di Instagram. Janda satu anak tersebut mengunggah beberapa foto bersama sang ayah yang sedang memegang kue ulang tahun. Happy birthday ayah sayang. Semoga sehat terus, panjang umur, banyak rezeki, selalu jadi ayah yang terbaik untuk kita, selalu ada untuk jagain kita, selalu sayang Teteh, Ikis, Ibu, Siva, dan Sumeh. Bahagia terus pokoknya. Amin, tulis @ayutingting92 seperti dikutip pada Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 2023. Selalu doain yang terbaik untuk ayah, amin. Semoga apa yang ayah inginkan semua terkabul pastinya. Amin. Jangan cepat emosi mulu ya ayah sayang. Dikerjain sama anaknya pindahan nangis terus. Love you ayah sayang, sambungnya. Unggahan mantan istri Enji Baskoro ini pun dibanjiri beragam komentar. Warganet berbondong-bondong ikut memberikan ucapan ulang tahun untuk ayah Rozak. Cie-cie ayah Rozak nambah umur. Sehat selalu ya. Makin banyak rezekinya. Tetap jadi suami, ayah, dan kakek terbaik untuk keluarga Ting Ting, ucap warganet. Yaumil milad ayah Ojak. Barakallah fi umrik, tambah warganet lain. Selain itu, dalam komentarnya, ada beberapa warganet yang malah dibuat salah fokus dengan sosok anak Ayu Ting Ting, Bilqis Humairah Razak. Mirip banget sama Mas Enji, komentar warganet. Salvo sama Ikis, kayak orang Korea banget, tulis warganet lain. Ikis cantik, imbuh warganet lain. Kakak Ayu cantik, Ikis juga, timpal warganet lain. Ayu Ting Ting ungkap hal mengagetkan tentang Boy William saat dihipnotis Uya Kuya. Uya Kuya mengulik hubungan asmara Ayu Ting Ting dengan Boy William yang kerap menjadi perhatian publik. Uya pun melakukan hipnotis dan menguak kebenaran dari pasangan tersebut. Selama tak sadarkan diri, Ayu Ting Ting blak-blakan mengungkapkan perasaannya terhadap Boy William. Saat ditanya Uya Kuya kenapa Ayu lebih memilih Boy William dan menembak Boy duluan, Ayu Ting Ting menjawab ada hal-hal yang tak bisa diungkapkan. Yang penting, aku mengatakan perasaan aku aja dan aku ingin dia tahu. Aku orangnya enggak suka ulur-ulur, kata Ayu Ting Ting di tayangan YouTube Uya Kuya TV. Ayu Ting Ting yang memiliki nama lengkap Ayu Rosmalina ini juga mengaku sangat mencintai Boy William. Bahkan, dia ingin agar suatu saat nanti Boy William menjadi ayah dari anak-anaknya. Dengan kondisi itu, artis kelahiran Jakarta, tanggal 20 Juni tahun 1992 ini mengaku sangat takut jika suatu saat nanti putus dengan Boy William. Tapi kita enggak tahu kan jodoh kita siapa. Aku takut berekspektasi tinggi, tapi realitanya tidak sesuai, kata Ayu Ting Ting. Selama dihipnotis, ada hal yang menggelitik dan tak pernah ada yang tahu saat Uya menanyakan surprise yang diberikan Boy William di hari ulang tahun Ayu. Alih-alih senang, Ayu Ting Ting justru bilang surprise Boy William sudah diketahuinya sehingga dia tidak merasa itu kejutan. Iya, karena dia bego. Dia salah kirim chat mau bikin billboard. Itu chatnya ke aku,
kata Ayu Ting Ting. Boy William pun mengakui kecerobohannya itu. Seharusnya, dia mengirimkan chat itu kepada pihak yang mau membuatkan billboard untuk Ayu Ting Ting. Emang, gue suka gitu.